Hai guys, selamat siang. Hari ini aku mau ngajak kalian keluar sebentar, teman-teman. Aku mau ambil duit di ATM Pos Taiwan ya, di Bank Pos Taiwan. Nah, kebetulan sekarang ya udah ada itu di mesin ATM-nya udah ada bahasa Indonesianya. Jadi bisa apa namanya, sangat membantu ya buat kita, jadi gampang buat transaksinya. Di situ juga ada, selain bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Filipin, bahasa Thailand, sama bahasa Vietnam. Karena kan yang kerja di Taiwan kan ada itu ya, selainnya Indonesia kan ada Filipina, Thailand, Vietnam gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu sekali, teman-teman. Jadi aku ajak kalian ya ambil uang. Bagaimana tutorialnya? Langsung aja kita ke mesin ATM Bank Pos Taiwan. Oke? Sekarang aku udah di mesin ATM. Nah, itu udah ada bahasa Indonesianya, kita klik aja ya teman-teman. Lalu kita klik bahasa Indonesia. Lalu masukkan kartu ATM kita. Masukkan nomor PIN ATM kita. Lalu aku pilih penarikan tunai. Aku mau ambil 1000 NT saja. Lalu kita klik ya lanjut transaksi. Nah, itu uangnya bisa langsung keluar. Kalau kalian mau ambil struknya bisa ya. Tinggal klik cek struknya. Itu struknya udah keluar. Nah, aku udah nggak mau melanjutkan, kita klik cancel. Gimana teman-teman tadi cara tarik tunai lewat mesin ATM Bank Pos Taiwan? Gampang banget kan? Karena sekarang udah ada bahasa Indonesianya, jadi kita nggak bingung lagi. Nah, oke. Sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih ya kalian sudah menemani aku hari ini. Dan nantikan video aku selanjutnya ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.